Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nyendekan stok beas di Jawa Barat kawilang aman tapi ke akhir tahun 2020 tilu. Eta hal teh diabrehkeun ku dirina satu tas netenan gudang bulog di lalawak Gede Bage Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 7 November 2020 tilu. Satu tas netenan gudang bulog di lalawak Gede Bage Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk 7 November 2020 tilu. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin nyindeken, stok beas di Jawa Barat kawilang aman tepi ke akhir tahun 2020 tilu. Di Namprona, 87.000 ton beas di Bulog Jawa Barat sayaga diedarkan. Liantik itu, poe Senin 13 November 2020 tilu, meh 35.000 ton beas impor ti Vietnam anu datang ngaliwatan Palabuhan Patimban mangrupa stok tambahan ke warga Jawa Barat. Posisi beras di Jawa Barat aman, posisi hari ini 87.000 ton ya. Nah, untuk bantuan pangan hingga Desember itu per bulannya perlu 41.000 ton dan konsumsi lainnya 5.000 ton, jadi 46.000 ton. Tapi besok hari Senin, ya di Senin akan tiba beras 34.000 ton di Patimban. Jadi secara keseluruhan masih aman hingga akhir tahun. Nah, untuk hari ini saya juga meninjau gerakan pangan murah ini untuk melihat membantu masyarakat membeli harga yang sesuai harganya. Jadi beras dari 1.900, juga cabai ini yang di pasar 170.000. Jadi ada upaya-upaya pemerintah provinsi dengan potensi kabupaten kota untuk membantu masyarakat menekan harga. Minangka tarekah keur nyumponan kabutuh pangan masyarakat Jawa Barat, gerakan pangan murah atau GPM dilakonan kalawan mayeng salah saijina di kantor Kecamatan Gede Bage Kota Bandung, poe Salasa isuk-isuk 7 November 2020 tilu. Eta GPM teh mangrupa anu ka-85 kalina dipaju di Jawa Barat, sarta masih aya 31 GPM sejena tepi ka akhir tahun 2020 tilu. Samalah, dumasar kana informasi ti pamarentah puseur, bantuan pangan diperpanjang tepi ka Juni 2024. Bey optimis, sanajan ayeuna harga beas turta cabe masih mahal, inflasi di Jawa Barat bisa dikadalikeun meh 3% tepi ka akhir tahun 2023. Kiwari, tumuhna ekonomi Jawa Barat ngahontal 4,57 ari inflasi 2,58 year on year. Budi Hartati, Bandung TV.